video terhadap poster ini. So, ini adalah kumpulan 5. Ahli kumpulan saya adalah saya, Neo Jun Long, lagi Chong Kim Xuan, Chan Jian Yi, Adrian Ng Wei Ming. Kesan lagi abstrak pada poster ini adalah kajian ini adalah berkaitan dengan ideologi fatalisme. Dan ini adalah mengkaji kesan fatalisme terhadap masyarakat Malaysia dan kesan kepada kesihatan mental rakyat Malaysia ketika COVID-19. Dan metodologi yang digunakan pada poster fatalisme tersebut adalah menggunakan responden. Dalam poster ini, kita telah mencari sekurang-kurangnya 35 orang untuk membuat respon terhadap forum kita. Lagi, cara untuk mendapatkan maklumat adalah melalui soal selidik dan kaedah rujukan seperti laman web. Dan teknik adalah penganalisis data. Data yang telah direspon oleh responden telah kita menganalisiskan, lagi kita telah menjadikan sebuah data. Pengenalan terhadap poster ini adalah fatalisme dari kata dasar. Fatal ialah sejenis sikap dalam menghadapi permasalahan adal hidup. Apabila fahaman seseorang dianggap sangat putus asa dalam segala hal, maka inilah disebut fatalisme. Fatalisme adalah doktrin filosofis yang menekan penalukan semua kejadian atau tindakan terhadap takdir. Dan dalam fahaman fatalisme, seseorang sudah dikuasai oleh nasib dan tidak bisa untuk mengubahnya. Lagi, objektif untuk kajian tersebut adalah juga kesan fatalisme terhadap masyarakat Malaysia dan kesan fatalisme terhadap kesihatan mental pada rakyat Malaysia ketika COVID-19. Sekarang, ahli kumpulan saya akan men-sharekan itu forum. Okay, ini forum mempunyai sebanyak 35 orang responden. Dan kebanyakan adalah lelaki dalam responden tersebut. Dan umurnya kebanyakan juga pada 21 hingga 25. Dan kebanyakan daripada responden adalah mengetahui tentang fatalisme. Dan fatalisme adalah ideologi yang salah dalam pandangan responden. Dan pada pendapat responden, kebanyakan yang responden yang berasa mereka tak sangat faham dan tidak juga langsung tak tahu tentang apa itu fatalisme. Dan kebanyakan responden risau kepada ekonomi berdasarkan nasib mereka terhadap COVID-19 tersebut. Dan semua masalah COVID-19 yang berlaku di Malaysia seperti COVID-19 tidak berkawal adalah takdir dan bukan akibat daripada langkah-langkah terjemah yang dijalankan dengan baik. Ini telah disetujui oleh kebanyakan responden daripada responden kita. Seterusnya, kebanyakan rakyat Malaysia mengamalkan fatalisme. Ini tidak disetujui oleh responden kita. Seterusnya, ideologi akan mempengaruhi keterukan kesihatan mental rakyat. Ini adalah kebanyakan yang berasa ini akan mempengaruhi kesihatan mental kita dalam fatalisme ini. Dan seterusnya, rakyat yang mengamalkan fatalisme juga tidak mempunyai kesihatan mental berbanding dengan kebanyakan ideologi yang lain. Ini juga disetujui oleh responden kita. Dan seterusnya, cadangan rakyat yang mempunyai kesihatan mental yang teruk cuba memahami mengamalkan fatalisme juga disetujui oleh responden kita. Dan soalan terakhir adalah, fatalisme tidak membawa kesan baik kepada rakyat Malaysia pada COVID-19. Ini juga telah diberi oleh responden kita. Sekarang kita akan membentangkan video kita.
Ya, Neo lagi ya. Suara tak dengar. Oh, tak dengar ke? Kejap, apa? Dia kena buka oh, kamu punya mic oh. Kan. Bagi dengar. Tak dengar. Yang lain dengar ke? Doktor, sekejap. Okay. Mungkin kamu kena buka kamu punya mic sini. Bagi dia keluar suara tu. Ada, doktor. Tak ada juga. Boleh. Tak apa kalau tak boleh, tak apa. Kamu bagi video dah hantar ke? Neo. Dah hantar, doktor. Okey. Nanti saya tengok video tu. Sorry, doktor. Tak apa. Nanti video tu saya tengok. Dah hantar tak apa, nanti saya tengok. Lepas tu nanti saya share dengan kawan-kawan sepuh kat YouTube. Baik. Nah, kemudian kumpulan yang ketiga. Kumpulan lima kan? Ya, ini kumpulan lima. Okey, kumpulan satu. Poster. Kita nak tengok finding je. Ada tak pula satu? Saya tadi tanya pun tak ada. Takut dia tak masuk. Amira, kumpulan apa? Saya kumpulan tiga. Ah, boleh start. Tiga. Assalamualaikum. Salam.
Okay, kumpulan tiga boleh mula dulu. Tak saya cari kumpulan satu ni. Kumpulan satu ni misteri. Doktor, saya punya video dengan poster sama je basically. So nak present dua-dua ke salah satu? Bagi saya tengok, saya nak tengok kamu punya poster, nak tengok apa dia punya kreativiti tu. Okay. Kemudian baru lah. Bagi saya tengok aja poster tu. Okay. Nah, kemudian bagi saya, lepas tu saya pasang video. Alright. Boleh nampak ke poster? Boleh nampak ke poster? Boleh. So kami dari kumpulan tiga and kami present pasal impak budaya narasisme dalam masyarakat moden. So basically ni poster kami yang dihasilkan oleh kami semua. So ni yang kami hasilkanlah poster. So ada abstract, ada definisi, metodologi, hasil kajian, objektif kajian dan juga kesimpulan. Tengok findings. Hasil. Okay. Ni finding kami. Yang number 1 sampai 8 tu eh. Sorry? Ini yang balik kanan ni, hasil kajian ni kan? Haa, hasil kajian. Okay, lagi bawah-bawah. Bawah lagi. Tu ada salah ejaan tu. Amhu. Tu majority BI English. Jadi, Lagi bawah. Okey, masuk ke video. Okey. Ini dah nampak dah. Ya, poster. Present video tu. Oh, tak nampak ke? Suara dengar lah, tapi tak jelas sangat. Video nampak tak? Belum. Tak nampak. Sekejap, kamu kena present. Nampak kan? Nampak. Alright. Okay, play. Kita sediakan satu poster iaitu berkaitan dengan impak budaya narasi
Berapa minit eh? Baiklah. Jadi yang pertama sekali, apakah pintu 17? Jadi mengikut dia punya signal. Okey. Sehingga bukan seorang itu terlalu obses yang berlebihan. So, sikap garasi dia ini di mana mereka cuba berhenti bergantung harap pada orang lain. Dia ada kata-kata nak? Tak ada? Tak ada. Sekejap, saya tak pasti kenapa video 17 minit sebenarnya. Saya buat lain je. Berapa minit buat, yang buat berapa minit? Saya ada buat dua. Satu yang 8 minit, satu yang 17. Okay. Yang 17. Yang 8 tak ada? Yang 8 tu itulah dia, tak ada. Oh, okay, tak apa-apa. Baru tahunya. Jadi, latar belakang pergi kepada finding tu, finding. Finding saya tak masukkan dalam poster, dalam video tu. Oh, 17 minit tak masuk finding lagi? Itu yang saya pelik tu. Oh. Kenapa 17 minit? Saya rasa saya salah save video. Time buat. Nak kena save lain kan? Saya hantar ke doktor pun saya hantar salah tu. Nanti save yang bahagian hasil kajian tu penting. Cerita video dah 5 minit cukup. Cerita apa kamu nak buat, apa definisi, lepas tu apa method, lepas tu try finding 5 minit. Right. Dan jangan saya salah save video yang saya salah hantar ke doktor itu email. Okey tak apa tak apa. Right. Sorry doktor. Boleh redo lah. Save bahagian yang betul. Okey, thank you. Okey, masih pada kumpulan yang ke 3. 1 2. Kumpulan 1. Kalau kumpulan 1 belum lagi, kumpulan 4 boleh tak? Boleh. Kumpulan 4 start dulu. Alright. Boleh Terence. Macam ni kumpulan 1 ni, senyap ni. Alright, jap saya share sekarang. Boleh. Alright, boleh nampak tak sekarang poster? Yep. Okay, jelas. Alright. Kumpulan 6, standby. Yang ni lah, poster kumpulan 4. dan poster ni saya akan, saya dah masuk dalam video nantilah. So, doktor nak tengok bahagian mana dalam poster ni. Ataupun saya proceed dengan video. Besarkan findings. Alright, boleh je. Okay. Baik. Yang saya rasa bukan individualistik kot, individualism kan? Sebab ideologi. So, betul lah. Macam saya komen yang hari tu kan, yang tentang abad 7. Okay, teruskan kepada video. Alright. Okay, poster okay. Sekejap, saya akan suara. Kalau tak boleh dengar, beritahu. Boleh tak? Boleh dengar tak? Ada efek.
Netflix tu. Tak dengar, tak dengar. Dengar tak? Sorry. Dengar, doktor. Tak dengar, tak dengar. Tak dengar, sekejap. Sekejap lah. Okay, ni jangan dia suara kot. Kalau macam tadi, tak dengar juga. Baru-baru tadi. Sekejap. Sekejap, tak dengar. Tak dengar. Sekejap. Boleh ya? Tak dengar, tak dengar. Halo. Hai semua. Nama saya Om Kong Wing dari Kumpulan 4. Dalam Kumpulan 4, terdapat juga tiga ahli kumpulan yang lain, iaitu T.Y. Chung, Li Jiachen dan Yan Jingyang. Saya sebagai wakil kumpulan untuk membuat presentation dalam poster kami. Dengan tidak membahasikan masa lagi, mari kita lihat poster yang telah kami buat dan saya akan mengungsikan bahagian-bahagian dalam poster ini sebentar nanti. Jom! Inilah poster dari kumpulan kami yang bertajuk Kesan Individualistik Terhadap Tingkah Laku Masyarakat. Sekarang, saya akan menerangkan bahagian-bahagian dalam poster ini dengan lebih lanjut. Mari kita mulakan dengan definisi individualistik. Individualistik ini berdefinisi suatu sikap masyarakat yang hanya mementingkan hak pribadi dan tidak mengambil prihatin terhadap orang yang berada di sekelilingnya. Terdapat teori-teori yang berkaitan. Yang pertama, egoism. Egoism bermakna motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Berarti, menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Yang kedua, materialistik. Teori materialistik bermakna mengejar aspek menikmati dapat mendorong kejadian ideologi individualistik pada kehidupan harian. Yang ketiga, liberalisme. Ideologi individualisme berkaitan erat dengan ideologi liberalisme kerana kedua-dua ideologi ini menekankan pada kebebasan hidup setiap individu. Seterusnya, mari kita tengok bahagian latar belakang. Dalam abad ini, terdapat kemunculan pelbagai ideologi. Pengkaji memilih ideologi individualistik sebagai tajuk kajian atas alasan keingintahuan sejauh mana kesan datangkan oleh ideologi ini. Dalam bahagian kenyataan masalah, ideologi individualistik boleh dikatakan sebagai penghalang pencapaian
masyarakat unity. Objektif kajian. Kajian ini bertujuan untuk memperkenalkan ideologi individualistik dan kesan akan dibawa dalam ideologi ini. Seterusnya, metodologi kajian. Kaedah pemerhatian, soal selidik dan rujukan digunakan untuk mengkaji kesan ideologi ini. Untuk menjalankan kajian terhadap ideologi individualistik ini, satu soal selidik telah diedarkan kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek falsafah dan isu semasa ini. Jawapan-jawapan dari responden telah dikumpul dan telah kami analisis. Inilah hasil kajian kami. Inilah hasil kajian dan perbincangan kami. Sorry, Pete. Dalam soalan perasaan dan komen responden terhadap golongan individualistik, terdapat separuh dari responden berasa geram atas golongan individualistik ini, diikuti dengan 25% dari responden berasa bosan atas golongan ini, dan majoriti dari responden berasa bahagia biasa ke atas golongan individualistik. Dalam soal selidik yang diedarkan, kebanyakan responden menganggap perkembangan teknologi merupakan punca utama kepada ideologi individualistik, iaitu terdapat 75% dari responden. Dalam soal selidik kami, terdapat 83.3% dari responden kami yang berasa peristiwa individualistik kerap berlaku dalam golongan orang dewasa berbanding dengan 16.7% dari responden kami yang berasa peristiwa ini kerap berlaku di golongan remaja. Di ada responden yang berasa peristiwa individualistik kerap berlaku dalam golongan warga emas dan golongan kanak-kanak. Terdapat beberapa fakta yang menarik selepas soal selidik dijalankan. Dapatan kajian menunjukkan kebanyakan responden kami berasal dari golongan pemuda yang berumur dari 19 tahun hingga umur 24. Menunjuk kepada kajian yang dibuat, terdapat 5 orang responden daripada 12 adalah sangat memahami orang yang bersikap individualistik. Dalam bahagian kesimpulan, individualistik mencatatkan manfaat pada diri sendiri seseorang. Dengan berkelang ke sasaran dan mengejar sasaran ini tanpa mengira kritikal orang lain, seseorang individu itu dapat memenuhi keperluan sendiri terhadap hak menikmati kehidupan sendiri. Namun begitu, ideologi individualistik kurang disokong pada masa sasaran dan kepentingan bersama dalam suatu kelompok orang tidak bukan. Dalam perkataan yang lain, ideologi individualistik ini disokong pada masa mengejar pencapaian sendiri, manakala ditentang semasa mencapai pencapaian sesama. Itu sahaja daripada kumpulan 4. Alright, itu sahaja. Terima kasih. Sekejap. Terima kasih kepada kumpulan yang keempat. Dan video tadi, apa saya nak komen dari video tu? Ada benda yang ada benda yang kena baiki tadi. Ada dalam video tadi tu. Mesti tak ingat. Dah hantar ke video dia? Dah email kepada doktor dah. Individualistik. Nanti tu baiki ya, individualistik tu. Okay, tengok
Ah, method pemerhatian. Kalau English dia apa dia? Observation ataupun survey. Methodology. Ah, method yang dalam poster tu, method dalam poster dan video tu. Dia kata tentang method pemerhatian. Mata yang dimasukkan tu adakah observasi ataupun survey? Oh, tak. Survey yang Google Form yang diedarkan tu. Kalau Google Form tu maknanya dia adalah kerja lapangan, survey. Oh, okey. Bukan pemerhatian. Maksud total yang dalam poster tadi tu lah. Dalam poster dan video tu. Dia kalau pemerhatian dia adalah kaedah penyelidikan kualitatif. Dia pemerhatian, dia adalah observasi. Mana lepas kita interview, contohnya kita interview kedai contohnya. Lepas tu kita nak tengok dia punya tahap kebersihan dia. Nah, itu kita observe. Boleh. Itu kajian kuali. Kalau survey, dia adalah kajian lapangan. Kajian lapangan yang berasaskan kuanti. Betul. Number. Dia bila dia number, dia tak panggil ni lah, dia tak panggil perhatian, dia panggil kuantitatif survey. Itu antara benda yang obvious lah dalam bab method tu. Itu je lah. Okay, terima kasih kepada kumpulan Terence. Sama, terima kasih. Okay, kumpulan 6. Kumpulan 6 ada tak? Ya, ada. Sila tunggu sekejap. Kami akan share slide. Okay. Thank you. Okay, lepas ni kumpulan 1 lah. Standby. Kita ambil masa sekejap je, nanti pukul 2.30 atau pukul 2, nanti pukul 2 saya ada program pula. Sorry lah doktor. Tak apa. Boleh, kalau boleh buka poster sekejap, poster nak tengok je. Ya, okay. Nak tengok je poster, lepas tu nak tengok video je. Kita bagi sekilas pandang lah. Dan bila kamu dah hasilkan dua-dua tu, kita tahulah kamu dah buat. Saya semua muskil dengan kumpulan satu ni. Kumpulan satu ni dah buat ke belum? Tu je lah. Ya, kalau suha bagi orang yang pizam tak apa. Nah, kalau nak. So selamat sejahtera doktor dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 6. Ahli kami ada Chai Yating, Wei, saya Suan Sin Yi. Tajuk yang akan bentangkan oleh kumpulan kami ialah impak budaya materialism dalam kalangan masyarakat Malaysia. Oleh itu, ini adalah poster yang dibuat oleh kami. So, dalam kandungan ada abstrak, pengenalan, definisi, metodologi, pesan, hasil kajian, objektif, dan kesimpulan. Yeah. Ini adalah hasil kajian kami dan semua kandungan yang ada kami letak dalam poster. Yeah, seterusnya kami akan tayangkan video. Ya. Ini adalah video yang dibuat oleh kumpulan kami.
Carry on. Berapa minit? Tujuh. Okay. Lapan minit. Ya, boleh cepatkan sikit. Depan sikit. Video dah hantar kan? Tak. Sudah email. Okay, baik. Cuma nak tengok, dia tengok dalam, tengok hasil. Boleh tunjuk hasil tak? Hasil kajian dalam video. Buka video tadi. Nak tengok bahagian hasil. Dan suasin E. Saya akan mula. Saya selesai berapa-apa faham tanah kalakan. Saya diwasih akan mengakhiri kumpulan 6 dan akhir kumpulan saya ada Chayati, Wishofi dan Swasin E. Saya akan mula membentangkan poster bertajuk Impak Budaya Materialism dalam kalangan masyarakat Malaysia. Dalam poster mengandungi 9 bahagian iaitu ekstrak, pengenalan, definisi, kesan, objektif, metodologi, hasil kajian, rumusan dan juga rujukan. Pada utamanya, saya akan memperkenalkan ekstrak dahulu. Materialism merupakan sifat manusia yang mengutamakan kebenaran dalam kehidupan. Okay, Tiwan Zin. Jangan dijalankan. Boleh terus pergi kepada hasil, nak tengok hasil. Kajian ini pun adalah penelitian analisis bagi kemudahan untuk dipelajari. Findings. Yang pertama, responden telah menyetujui budaya dan semakin berlaku. Okay. Luasa dalam masyarakat terkini. Hanya kerana generasi muda sekarang terlibat dalam media sosial dan tetap melihat ramai orang mengatakan gempa yang berkaitan dengan kebenaran dan mereka akan berasa begitu akan mendapatkan pemujaan dan hormat daripada orang lain. Seterusnya, semua responden menyetujui materialism mengusung material melalui perjalanan jelas pengetahuan dalam materialism material atau benda. Yang ketiga, berkembang responden bersifat berkutapan karyawan tapi ada kebanyakan kaitan sebelum kerana mereka berasa ada elemen lain dari segi psikologi. Keempat, semua responden menyetuju bahawa kebiasaannya memberi bahan kehidupan sehari-hari harian. Yang kelima, semua responden tidak setuju menukarkan kebiasaan dengan menggunakan kesihatan diri. Yang keenam, semua responden menyetujui materi bahasa dari pekan Yunani itu dimusuk benda yang berjalan berjalan. Dan tujuan konten kita menyetujui bahawa reason lebih penting daripada idea reason. Ada reason lebih kepada menggunakan realistik dan mempunyai format erat dengan pikiran atau jiwa. Manakala materialism ialah kebendaan atau fizikal. Yang ke-8. Kebanyakan responden merasa orang yang bersifat materialism akan memberi bantuan kepada ahli keluarga apabila mereka menghadapi masalah kewangan. Hanya kerana kebanyakan menunjukkan sikap prihatin dan tolong-menolong ahli keluarga. Jadi mereka rasa perlu membantu. Yang ke-9, responden telah merasai bahawa budaya materialism mendatangkan kesan yang disebut dalam semua pilihan yang terdapat dalam solat. Hal ini kerana sikap materialistik ini membawa seseorang ke alam pemikiran yang tidak rasional seperti memberi berat secara kompulsif dan tujuan memberi berat adalah untuk menunjuk-tunjuk. Sebelum ini adalah
seluruh ini akan membawa kesan-kesan negatif tersebut. Elderly people use social media as a way to show off their pets, their clothes, or even just what they had for lunch. But the rich kid at the internet Instagram account shows off luxuries most of the people in the gym. These people love their kids, and how much does it cost to pose for one of these over-the-top photos? Let's just say these rich kids aren't even relying on public transportation to get themselves around. What better way to get a glimpse of the gorgeous Alps than by chartering a private helicopter? Or if you charter a private jet, the sky is literally the limit. Smaller light jets can cost anywhere from $2,800 to $4,100 per hour, while mid-sized jets can easily total $9,500 to $11,750 per hour. If you have to bring a squad, pay $13,000 per hour. And of course, you know that when it comes to hitting the roads, the orange ones in Europe. Just take a look at this Lamborghini Aventador SV, which costs for $500,000. And that's if you don't want to splurge for a holographic wrap, which would easily set you back over $8,000. Or maybe you prefer a more subtle aesthetic that still screams, I'm rich, like this marble wrap, or just go straight Gucci with it. If you want some more headroom, you could always go for a Mercedes-Benz starting MSRP of $124,500. Or a Lamborghini Urus, which has an MSRP of $200,000. After all, you need a fancy car if you want the perfect display your watch collection. Just make sure not to drop the results of your Louis Vuitton shopping spree when you step out. Don't you hate me? Yang ke-10, responden juga merasai bahwa sifat yang dipentingkan dalam pandangan materialism ini ialah kebendaan, menurut artikel yang bertajuk Materialism dan Peran Kemanusiaan dalam Perspektif Psikologi Islam 9 Oktober 2019 yang ditulis oleh Mala Jaya Aji Bima Sati menghadirkan bahwa perkataan materialistik bagi manusia yang bersifat kebendaan dan mengenai kebendaan. Kesimpulannya, kita haruslah sentiasa ingat bahwa sikap ini terlebih mengajar kebendaan bukanlah satu tingkah laku yang akan membawa etik dan hormat. Ini dia akan membawa anda ke neraka. Akhir kata, saya berharap setiap penonton dapat memahami pandangan saya tentang poster budaya materialism dengan syakir rasio. Semoga anda memahami dan tidak cenderung dalam budaya ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan ke yang ke-4. Yes. Kumpulan enam. Okay, terima kasih kepada kumpulan enam dan satu lagi kumpulan. 2, 3, 4, 5, 6 dah. Kumpulan satu. Kumpulan terakhir, kumpulan satu. Sekejap, doktor. Oh, okay, ada. Bagus. Baik. Kumpulan terakhir lah, kumpulan satu ni. Baik. Selamat sejahtera, Doktor. Kami dari Group 1 dan kumpulan ahli adalah Eng Sina, Ang Sisi, Li Yijin, Li Jingxing Nicole dan Chai Chuan Yi. Ini adalah poster Group 1. Tak nampak posternya. Tak nampak. Kejap lah. Nampak folder je. Ini aku pernah tak akhir ya. Jadi ambil perhatian lah. Last. Minggu lepas tak ada kelas dah. Ini last. Ada tak? Ada. Ada. Oh. Ada nampak poster tak? Okey, nampak lah. Kami ni dalam poster terdapat abstrak, objektif kajian, pengenalan, definisi, latar belakang, impak umum, metodologi, hasil kajian dan perbincangan, dan last sekali kesimpulan.
Okay, tengok hasil kajian sekejap. Hasil kajian dan perbincangan tu. Tengok sekejap. Ini hasil kajian. Okay, 20 orang responden. Kami terdapat 20 orang responden dan terdapat 10 soalan. Okay. So, saya nak sharekan tu video ke sebab kami ada present dalam video. Okay, okay, okay. Okay, terus share video. Suara dia mungkin tak dengar tu. Oh. Ya, okay, tambah volume tengok. Dia tambah volume laptop bagi penuh. Tak dengar juga. Kalau terjelasnya yang dimaksudnya adalah terwujudnya suatu data kehidupan masyarakat yang okay, sebetulnya ada dalam masyarakat tanpa ada penyelesaian. Ya, teruskan, teruskan. Dah dengar tadi. Hah? Apa, doktor? Tadi dah dengar dah. Teruskan. Dah dengar. Okay. Tak dengar balik. Sisi, you ada pakai earphone sekarang? Tak ada eh. Okay. Dua, tadi dengar dah. Lepas tu tak dengar balik. Ni video ni mana yang movie tu ada? Apa? Yang ada video dalam movie mana? Movie? Tak apa, saya boleh tengok nanti sekejap. Lepas ni saya boleh tengok, tak ada masalah. Doktor, kami tak ada tu movie. Dah, kamu ada video lain selain daripada poster? Oh, tak ada eh. Ini sahaja kan? Okey, baik-baik. Yang ada tambahan dalam tu. Okey, saya nak kamu terangkan sikit tentang hasil tu. Macam ada... Hasil. Hasil tu. Okey, terangkan sikit. Terangkan sikit. Oh, okay. Terang. Terangkan semua lah. Nanti ada sekejap. Kita nak tengok apa dia masukkan dengan tu. Kami terdapat tu 10 soalan lah. Yang pertama ialah adakah sosialisme memberi implikasi terhadap agama, ekonomi, politik serta individu dan masyarakat. Terdapat 20 orang responden, mereka setuju tentang sosialisme memberi implikasi terhadap agama, ekonomi, politik serta individu dalam masyarakat. Okay, next. Soalan kedua ialah, adakah pengalaman sosialisme dapat mencegah segala unsur ketidakadil sosial dan diskriminasi terhadap rakyat? Terdapat 50% setuju dan 50% tidak setuju tentang soalan ini. Okay, next. Ketiga ialah, adakah anda setuju bahawa sosialisme mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan bukan hanya individu sahaja? Terdapat 90% setuju tentang soalan ini. Okay, next.
Soalan 4 ialah, ideologi sosialisme adalah pandangan hidup dan ajaran masyarakat yang berhasrat atas penguasaan dan pembahagian hasil-hasil pengeluaran secara sama rata. Adakah ideologi ini sesuai diamalkan di dalam Malaysia? Dan terdapat 75% yang setuju tentang soalan ini. Oh, setuju eh? Oh, sebab sosialisme dia dapat memajukan ekonomi kan. Semua orang mempunyai hak sama rata untuk mempunyai hak yang sama lah. Okay. Lagi bawah. Soalan ke 6. Adakah anda berasa ideologi sosialisme yang berkatakan ekonomi bersifat kolektif yang dapat membawa keadilan bagi seluruh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan rakyat adalah tepat? Terdapat 80% setuju tentang soalan ini. Okay, next. Seterusnya ialah anda setuju bahawa sosialisme telah dan masih berkembang pada zaman ini. Juga mempunyai 70% setuju tentang soalan ini. Okay, next. Pada pendapat anda, adakah sosialisme adalah sistem organisasi sosial ekonomi dan sumber kekayaan negara yang dinikmati oleh semua warga negara? Terdapat juga 80% setuju tentang soalan ini. Okay, next. Adakah sosialisme menjadi sistem yang menghasilkan ketidakseimbangan yang semakin mendalam, kitaran, pengangguran dan kemurungan berulang dan melemahkan usaha manusia untuk membina politik demokratik dan budaya inklusif? Juga terdapat 80% setuju tentang soalan ini. Yang soalan ke-9. Adakah anda berasa sosialisme adalah kerinduan untuk sesuatu yang lebih baik daripada kapitalisme? Terdapat juga 70% setuju tentang soalan ini. Yang soalan terakhir, adakah koperasi pekerja adalah kunci kepada masa depan sosialisme? Dapat 75% setuju tentang soalan ini. Itu sahaja. Okay. Terima kasih kepada kumpulan pertama. Baik, nanti saya bagi komen rawak lah kan. Terima kasih kepada Syekh. Okay, saya bagi komen rawak kepada semua kumpulan, bukan hanya kumpulan satu lah, semua kumpulan lain sekali. Okay, sebelum untuk pembentangan, untuk satu-satu kajian kuantitatif ataupun Google Form, dia mesti ada hipotesis. Biasanya lah untuk kajian kuantitatif dia ada hipotesis. Satu, apa yang kamu jangkakan akan dapat. Berdasarkan kamu punya LR, apa yang dijangkakan akan berlaku. Berdasarkan kamu punya sorotan ataupun literature review, hasil bacaan, apa yang kamu jangkakan akan dapat. Daripada situ, daripada hasil literature review tu, kamu akan bina hipotesis dan di situ juga kamu akan bina soalan. Itu perkara yang penting lah. Kalau setakat 2-3 rujukan tetap ready, tapi sekadar untuk apa pengenalan untuk yang tahap pertama ini mencukupilah. Saya bagi tahu nanti kalau kamu nak sambung apa, itu benda yang perlu dititik beratkanlah. Okay, kemudian ada lagi dia punya salah method, contoh seperti method pemerhatian observation bukan dalam kuanti, observation ada dalam kuali. Kemudian satu lagi tentang kesalahan ejaan. Ejaan pun memainkan peranan penting lah, yang hilang dia kena detail tengok mana satu. Okay. Dan apa yang lacking ialah kreativiti untuk menyampaikan satu poster tu. Bukan poster tu dah okey. Video tu dia situ digital skill tu nak dimanfaatkan dengan sepenuhnya lah. Okey. Kalau kamu boleh buat dalam bentuk yang lebih kreatif, lebih compact daripada kan. Mana contoh kamu tak, bukan kamu yang present, mana kamu pakai
tangan yang menulis tu ke, kemudian kamu pakai karton ke, macam lebih interaktif lah bagi bagi untuk 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 penghasilan video. Itu komen saya bagi projek kolaboratif kamu sepanjang semester ni lah. Tapi overall okey, kita boleh nampak lah, boleh nampak lah apa yang ideologi-ideologi yang telah kamu pilih. Dan itulah yang kita nak belajar subjek ni pun, kita nak faham apa-apa ideologi yang yang terdapat pada masa kini. Okey, ada soalan? Ya, markah okeylah, paling rendah pun saya dah masuk markah. Okey. Markah pun okey, paling rendah pun 35 aja. 35/40. Okey, tu kan. Tu markah boleh rendah. Okey, ada apa soalan? Share. Tak ada soalan. Okey, okay, kalau tak ada soalan, kita boleh bersurai pada pukul 1.30. Okey, kalau tak ada soalan, kita boleh bersurai dan kalau ada rezeki, kita jumpa lagi. Dan terima kasih atas komitmen kamu untuk sepanjang semester ni dan untuk TO tadi. Dan markah tu saya masukkan. Dan kalau nanti jangan lupa hantar refleksi untuk pengajaran atau dan pengajian falsafah dari semasa sepanjang semester ni. Ada kat bawah sekali dalam e-learning tu, refleksi sepanjang semester. Dan apa yang baik datang daripada Tuhan, dan apa yang buruk datang daripada diri saya sendiri, kelemahan diri sendiri. Dan kita dah cuba dah sebagai YouTube lah, dengan Jambot, dengan Luzis Kahoot dan sebagainya. Okay. Dan sekarang kita termampu kan, sampai ke kanan ke yang lain lagi. Baik, jadi kita boleh bersurai dan kita jumpa kalau ada kesempatan. Minggu depan tak ada kelas, kita jumpa kalau ada kesempatan lagi. Kalau ada apa-apa lagi, saya akan update dalam YouTube berkenaan dengan final test atau sebagainya. Okay, dan grup sekali dengan WhatsApp. Okay. Terima kasih kepada share Terence dan semua sekalian. Kalau ada apa-apa boleh, kalau ada apa-apa boleh persoalan, boleh WhatsApp dalam grup, nanti saya akan balas. Terutama sekali tentang final test punya requirement, apa yang penyerah akan lakukan, sama ada dia nak article review ke, dia nak quiz ke apa ke, itu terpulang kepada penyerah. Nanti saya akan maklumkan di semasa-semasa. Okey. Ada apa lagi? Okey, kalau tak ada apa-apa, kita boleh bersurai dan Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor. Sama-sama. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Doktor, yeah. Boleh tanya sikit lah. Itu dalam e-learning ada satu buku log nak buat ke tak? Oh tak, itu tak. Tak, itu tak saya, payah buat lah. Itu saya dah buang dah tadi. Oh, okay. Jadi okay, hanya hantar itu laporan dengan itu ulasan isu semasa saja kan? Ya. Yeah. Oh, okay. Jangan lupa hantar. Yang belum hantar. Okay, thank you, Doktor. Okay, terima kasih.